isi bensin dulu. Mudah-mudahan mau ya. Mudah-mudahan kalau dia mau kembali arah ke sebelah sana enggak apa-apa juga. Jangan menuju ke jurang. Full tank. Bismillahirrahmanirrahim.
Kembali, kembali. Mau ya. Ke belakang. Up, 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 up. Hampir balik arah, bro. Mau. Klik. Enggak juga sih, belum, dia masih tongkat depannya tuh. Kurang dikit lagi. Cuma ini sudah dekat tiar, bah. Pakar gede itu kah? Itu yang situ, saya tembus itu. Oh, jangan lagi sudah berarti situ. Pelik juga nih, bro. Nih guys, sudah hampir putus, cuma dia balik arah. Putus sudah itu. Nah. Iya. Putus. Ini nyorong dikit aja lagi nih, Bang Mayo. Mana? Ke yang sebelah sana. Tuh. Cuma di areal dalam. Lewat sudah. Areal dalamnya ini aja. Mer sedikit. Oh, ini tengahnya nih. Oke guys, roboh. Oh, kayak hujan rantingnya. Aduh, aduh, aduh. Ada yang menjatuhi. Ulinnya bolong guys, tapi kayaknya masih tebal isinya. Nih guys, balik arah. Tapi alhamdulillah, jos, gandos. Ini ulin lumayan diameternya sekitar 60-an. Iya. Ini guys, kayu ngeyel, bilang operatornya. Ngeyel karena nggak mau ngikuti kemauan. Ini guys, pohon arau guys. Nih guys, tuh. Wih, mantap ini, baru lihat ya.
ini guys, harganya juga mahal. Kurang lebih ya sekitar 3 jutaan per kubik. Oke, sekian aja guys proses nebang kita yang balik arah ini. Wabillahi taufik wal hidayah.